Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 14, Qalatil A'rab, berkata orang-orang Badui, orang-orang yang gak ngerti peradaban, orang-orang yang tinggalnya jauh dari peradaban. Amanna, kita udah beriman, kata mereka. Qul lam tu'minu, Allah berfirman, bilang kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru berislam. Maksudnya apa? Hanya mengedarkan yang zohir-zohir saja, hanya sholat, hanya puasa, tapi makna sholat gak meresap ke dalam hati. Esensi dari puasa gak menjiwai diri ini. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Oh, dalam loh ini ayat. Iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi kalian baru zohir-zohir aja. Ini grade bawah, kata Allah. Iman tuh belum masuk. Kalian baru zohir, mungkin penampilan. Kalau ibadah mungkin sholat, puasa. Kalau penampilan mungkin jenggotan, cingkrang, berhijab, cadaran. Tapi iman belum masuk ke dalam hati kalian. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, jangan hanya mengandalkan yang zohir, tapi zohir dan batin.